Republik Indonesia, calon gubernur, calon wakil gubernur Lampung, jabatan tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu dan seterusnya, kedua, terhitung sejak saat pelantikan, mengesahkan pengangkatan, satu, Insinyur Arinal Junaidi, sebagai Gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019-2024. Dua, Hajah Husnunia PHD sebagai Wakil Gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019-2024. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan, diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, dan menjalankan segala peraturan dan undang-undangnya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Masyarakat Nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung berturut-turut, Insinyur Arinal Junaidi sebagai gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019-2024. Hajah Husnunia PHD
sebagai Wakil Gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019-2024. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala diikuti oleh undangan lainnya.